Nak tanya Dato' Sri mengenai lawatan Dato' Sri di rumah ADU tu. Apa macam apa patut bantuan diberikan? Orang macam dia, orang seni macam ni, dia bila dia sakit dia putus mata pencarian. Jadi orang ramai patut tampil ke hadapan lah, buat sebabkan pada dia. Sebab dia selama dia sebagai seorang ahli seni, dia banyak menghibur. Jadi masa dia susah, kita patut bantu dia. Sebab mana saya datang. Bila saya datang sini, mudah-mudahan saya dapat ketengahkan permasalahan dia pada orang ramai. Macam mana dengan dari segi kerajaan pula, adakah patut dia dibantu hati-hati? Memang patut. Ada yayasan satu masa saya dulu. Yayasan Satu Malaysia Bantu Artis-artis yang dikendalikan oleh para artis ni. Saya bagi dana di masa ke semasa. Jadi saya harap apa nama yayasan ini dapat diteruskan. Okey. Oh, Dato' Sri, satu lagi pasal semalam Manogaran dia cakap kempen BN, kauman BN menyebabkan kekalahan dia. Adakah Dato' Sri bersetuju dengan cara ini? Saya tidak terima sama sekali, sebab kita tak pernah mainkan isu kauman. Apa yang kita lakukan ialah pertahankan hak. Hak orang Melayu dan juga hak yang bukan Melayu. Itu saja. Kalau kita main isu perkauman, ada juga orang Cina, orang India sokong kita. Jadi tak mungkin dia akan sokong kalau kita main isu perkauman. Dan UMNO tidak pernah berdiri atas platform perkauman. Okay. Dia bertanya tiga kali kalau maksudnya Dato' Sri mungkin lepas ni dia boleh ambil buat carry lain ke Dato' Sri? Siapa? Manogaran? Manogaran. Sebab dia dah tiga kali kalah kat Osan tu. Kalah kan? Mungkin Dato' Sri boleh nasihat kat dia sikit. Tak tahu lah, tak sikit kalah kot. Terima kasih. Terima kasih.
dengan Datuk balik dengan Datuk. Ramai, ramai, ramai. Ramai, ramai. Ramai, ramai. Sini, sini. Sini, sini. Sini. Buat apa je ni? Dengan kawan rapat nanti. Kami pun duduk dia selalu datang tengok saya. Alhamdulillah cepat sampai. Bye-bye.